Halo Bang, balik lagi kita bakal bahas soal biologi. Di sini penyusun jaringan ikat pada hewan adalah, nah jaringan ikat itu tersusun atas tiga yaitu sel, matrix ekstraseluler, dan yang terakhir itu dia ada serabut. Nah, serabut ini juga dia terdiri dari tiga, ada serabut elastin, kolagen, dan yang terakhir kita terusin aja, itu retikuler. Nah, jaringan ikat ini juga ada beberapa macam, yaitu ada jaringan ikat longgar, adiposa, fibrosa, dan tulang rawan. Baik, selain tulang rawan juga ada tulang sejati. Sama yang terakhir itu ada darah. Nah, langsung aja kita lihat optionnya. Ya, on option A itu adiposa jaringan otot. Nah, jaringan otot polos, jaringan otot jantung kan dia masuk ke jaringan otot, bukan jaringan ikat. Berarti yang ada jaringan otot di sini kita langsung silang aja ya. Ini salah, salah, ini salah. Berarti jawabannya langsung ketahuan ya. Fibrosa, ini ada fibrosa. Adiposa, lalu kartilago itu sama kayak tulang rawan. Ini kartilago. Jadi jawaban yang tepat adalah yang fibrosa, adiposa, dan kartilago. Oke, gitu aja. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.